Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Summal madmadatu summal istinsaku. Kemudian sunnah-sunnah dalam wudu adalah memasukkan air ke dalam mulut, namanya kukumur. Sumal istinsaku, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Sunat. Wa akmaluhuma, dan yang paling sempurna daripada keduanya adalah bi ayyudirul ma'a fil fami summa yamujahu wa yajzibahu binafasihi summa yunsirahu. Yang paling sempurna adalah bi ayyudirul ma, dengan bahwa ia memutar akan air fil fami, di mulut. Gitu ya. Jadi dimutar mulutnya, apa diputar airnya dalam mulut. Tapi jangan ditelan. Betul begitu. Ya. Jadi jangan. Ini putar. Kumur itu. Jadi apa-apa yang ada di dalam mulut kita rontok. Jangan sampai habis makan kacang, lagi sembahyang, keluar kacangnya. Itu kalau ada kacang lagi sembahyang rontok, kita lagi sembahyang, kalau kita sengaja telan walaupun sedikit, batal sholatnya. Kalau kita nggak sengaja ketelan, itu sunnah sujud sahwi. Ya, sunnah sujud sahwi. Kalau kita enggak sengaja ketelan. Tapi bagaimana kita sebelum itu? Ya. Jadi sebelum itu habis makan kacang ke kumur. Ke kumur. Makanya wudunya biar benar. Begitu cara wudunya. Ini kan kalau kita juga, kalau kita habis berwudu, habis wudu makan, itu kumur aja, jangan sampai enggak kumur. Ya. Biar apa? Biar nanti ketika lagi sembahyang kagak rontok ya kacangnya atau makanannya. Iya. Fil fami, di mulut, summa yamujahu, kemudian dia lopekkan akan dia. Ini dilopein, diludah, dibuang, ya. Dibuang. Jadi lagi kita kumur, dibuang. Sreh, dibuang, ceh, gitu ya. Kalau mau telan sunat itu, tapi sedikit aja. Jangan semuanya, dikit aja. Tabarukan dengan air wudu. Niatin buat obat, niatin penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, ya Allah, obatin ya Allah melalui sebab daripada air wudhu ini. Niatin begitu. Jadi setiap wudhu niatin, tapi dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Di kumur yang pertama umpama, di kumur yang pertama sedikit, jangan semuanya, sedikit aja ditelan. Niatin buat obat. Insya Allah jadi obat. Ya, jadi syariatnya suruh buang. Ya, kalau ditelan sedikit aja.
wa yajazi bahu binafasihi, lalu dia menarik akan dia dengan nafasnya, ya ditarik. Nah ini untuk hidung, ya untuk hidung ditarik. Sumayunsirahu, kemudian dia, bahasa kita, dia sempretin, dia keluarin, ya disempretin untuk hidung ini ya, disedot pakai napasnya lalu disempretin, ya bersih dah tuh di dalamnya ya, bersih. Nah itu ukuran sempurna, akmaluhuma, belum mubalaghah. Nah kalau mubalaghah, watusannul mubalaghatu fihima, dan disunahkan mubalaghah memaksimalkan pada keduanya, ya kekumur dan istinsak, li ghairi shaimi, bagi selain orang yang puasa. Jadi untuk orang yang bukan puasa, karena dikhawatirkan untuk orang yang puasa akan batal. Ya. Bagaimana memaksimalkannya? Wahya, dan dia itu adalah isolul ma'i li ra'sil halqi. Menyampaikan air ke, ya, ke ujung tenggorokan, ya. Lak-lakan. Ya, ujung tenggorokan. Kalau tadi kan cuma gitu aja. Ya, yang tadi akmal cuma sekitar gini aja. Kalau yang ini, yang ngubah lagu, dia sampai ke tenggorokan, ujung tenggorokan. Ya, lagi minum kan? Ya. Sampai begitu, tapi jangan ditelan. Ya sampai ditarik, nangkan dikit. Kalau enggak nangkan enggak bisa, nangkan ini. Nah, makanya enggak boleh untuk orang yang puasa. Ya, sangat dimungkinkan masuk. Tapi kalau yang pertama enggak, ya kumur aja. Enggak itu mah. Ada orang gak mau ke kumur lagi puasa, ini mah bodoh namanya, ya gak ngerti, dapat pahala gak mau, begitu. Ya. Wa ila ma fauqal marini, ya. Nah untuk hidung dan kepada, ya, hingga kepada sesuatu yang ada di atas marin, pucuk hidung, ya. Jadi disedot, ya, sampai ke khaisum, sampai ke sini sedot, serat buang, ya, buang serat ini, ya. Ini kalau nggak biasa sedikit pedas, ya, panas, perih, ya. Tapi udah biasa sih enak. Nah, dan ini insya Allah lebih sedikit, ya, untuk terkena virus bersin apa pilek. Itu saya, ini saya nggak tahu nih, belum diuji secara kedokteran. Saya kalau bersin-bersin, azak-azak, oh, ini ada mau masuk. Cara saya ada mau masuk virus. Cara saya adalah saya, ya, masukin air ke hidung lalu saya sempretin. Alhamdulillah nggak jadi pilek. Itu nggak jadi pilek. Jadi saya rupanya dia di sini mau masuk dia, lalu kesendat sama apa namanya, mebulu itu. Makanya terasa menjadi bersin. Nah kalau kita ambil air lalu masukkan lalu kita semprot, berarti dia telah membuang, ya, virusnya.
Itu saya begitu. Ya, ya mungkin di kalau diteliti bisa jadi benar ya. Betul Pak Haji ya? Iya, Masya Allah. Saya nulis bisa gituin ya. Jadi saya sedikit apa namanya ketika bersin tiba-tiba ada pemahaman seperti itu. Kayak badan gak enak nih. Akhirnya saya gituin, alhamdulillah gak enak lagi badan. Gitu. Ya, jadi kalau ada bersin-bersin langsung aja segera. Ya. Watukrohu dan dimakruhkan lisoimi bagi orang yang puasa walau kana saumuhu naflan, sekalipun puasanya sunat. Ya, watukrohu dan dimakruhkan ia, dimakruhkan mubalaghah lisoimi bagi orang yang puasa walau kana saumuhu naflan, sekalipun adalah puasanya sunat. Makruh tuh mubalaghah seperti tadi. Kenapa makruh? Khosyata ibsadi saumi, karena takut merusak puasa. Karena takut. Memang kalau seperti itu sangat dimungkinkan bakal masuk air ke dalamnya. Sensitif banget, betul. Bal tahrumu, bahkan hukumnya haram. Ala soimi fardin golaba ala zonnihi sabakul ma'i ila jafi. Nah, bahkan hukumnya tahrumu, haram. Ala soimi fardin, atas orang yang puasa perdu, dia puasa Ramadan umpama, umpama golaba yang kuat ya, ala zonni, atas dugaannya, sabakul ma'i, oleh ya terdahulunya air, kelancarnya air, ila jawfi, kepada tenggorokan, kepada rongganya. Jadi kuat dugaannya kalau dia melakukan mubalaghah seperti tadi, ini air bakal masuk. Lalu dia begitu juga, hukumnya haram, batal lain lagi. Jadi batalnya lain lagi, udah haram juga batal. Jadi biasa aja kalau lagi puasa. Ya. Tetap kita kumur juga. Ceh. Ceh, udah gitu aja. Jangan. Iya. Kita ambil kesempatan dalam sempitan. Ya, apalagi lagi panas-panas ya. Masyaallah. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik fil madati wal istinsaki illa antakuna soiman. Balik mubalaghalah olehmu. Iya. Fil madati, pada kekumur, wal istinsaki, dan masukkan air ke dalam hidung, illa antakuna so'iman, kecuali bahwa engkau dalam keadaan puasa. Jadi kalau puasa jangan. Kalau puasa jangan. Jadi kalau begitu, kalau dia mubalaghah juga, ya, dia mubalaghah juga, ya, baik ke kumur maupun masukkan dalam hidung, lalu masuk, maka batal puasanya, ya. Dan kalau dia puasa wajib, haram. Tapi kalau umpama ya dia enggak mubalaghah, dia masukkan air ke dalam hidung atau ke dalam mulut, dia ke kumur, lalu masuk air ke dalam tenggorokannya, dia tidak mubalaghah, itu ma'fu, dimaaf. Kenapa dimaaf? Karena ke kumurnya, masukkan air ke dalam hidungnya, diperintahkan. Jadi sesuatu yang diperintahkan, bila mana kita kelanggar, ya kita melakukan kesalahan, dimaaf. Tapi kalau sesuatu yang enggak diperintah kemudian kita melakukan pelanggaran, itu enggak dimaaf. Berarti itu ya kaidahnya. Jadi oleh karenanya kalau enggak diperintah jangan. Kalau diperintah bismillah.
wal abdalu, yang paling abdal, al jam'u, menggabungkan, bainahuma, di antara keduanya, antara kekumur dan masukin air ke dalam, air ke dalam hidung, itu digabungin sunnah. Ah, istinsyak. Ya, begini. Kalau enggak biasa memang sangat ribet. Enggak biasa ribet. Kalau kita biasa di satu-satuin ya enggak apa-apa. Biasa aja. Bisalasi gurofatin, dengan tiga saukan, caukan air. Ya tamat madu, yang dia kekumur, min kulin, dari tiap-tiapnya, yang tiga tadi, summa istansiku, kemudian diistinsak, masukkan air ke dalam itung, hidung, min kulin, dari tiap-tiapnya, tiap-tiap saukan itu. Ya, nah, kalau boleh juga sekali-sekali pakai itu, ya digabung, ya kekumur sama istinsak, amalin, ya ternyata ribet juga ya, karena nggak biasa. Wa mas'ur ra'si kulli, dan menyapu kepala seluruhnya, ini sunat. Nah, menyapu kepala seluruhnya, dan ini sangat bagus sekali. Ya. Kepala kita ibaratnya seperti komputer. Ya. Komputer, lihat yang paling bagus di tempat yang ber-AC atau nggak ber-AC. Yang ber-AC, yang bagus komputer. Ya. Jadi dia adem. Ya, adem. Nah, begitu pula kepala kita. Ya. Kalau 5 waktu aja minimal kita basahin, adem nggak tuh kepala kita? Adem, Masya Allah. Insya Allah akan memberi pengaruh kepada yang di dalamnya, isi kepala kita, adem. Adem. Jadi basahin semuanya. Karena otak kita ini mikir terus, apalagi kalau yang namanya ngaji, ngajar. Tuh mikir otaknya, Insya Allah. Ya, mikirnya. Ini apa maksudnya ya? Mikir ini. Apa maksudnya ini begini? Oh, gini. Mikir. Itu panas. Wa masu ra'si kulli, sunat menyapu kepala seluruhnya kepala. Walladhi yaqa'u farlon wal qadrul mujazi'u faqat, dan yang jatuh menjadi fardu itu kadar yang memadai saja. Jadi yang wajib itu yang memadai yang sedikit itu wajib, yang wajib sedikit aja. Fayusabu sawabal fardi alaihi, maka diberikan pahala ia dengan pahala fardu atasnya. Fa in kana ala ra'sihi nahwa mi'jarin walau walam yurid daf'a rub'ahu tammamal massa alaihi wa ilam yadahu ala tuhurin bisyurutin. Fa in kana, maka jika ada ala ra'sihi di atas kepalanya nahwu, ya, maka jika ada di atas kepalanya nahwu mi'jarin, ya, pengikat kepala, seumpama pengikat kepala, walam yurid rob'ahu, dan dia tidak menghendaki akan mengangkatnya, tammamal masha alaihi, maka dia sempurnakan akan menyapu di atasnya, di atas pengikat kepalanya, enggak apa-apa. Wa in lam yadh'u 'ala tuhrin, sekalipun dia tidak meletakkan akan dia dalam kondisi suci, enggak apa-apa. Bisyurutin, tentu dengan beberapa syarat. Ya, enggak sembarang. Wa hiya, dan bermula dia syaratnya, alla yakuna labsu muharraman li dzatihi bi an labisahu muhrimun min ghairi uzrin. Ya.
syaratnya alla yakuna, bahwa tidak ada alla basu memakainya itu muharraman, diharamkan lidzati, bagi zatnya. Bagaimana ia memakai pakaian yang diharamkan zatnya? Bi an labisahu muhrimun, dengan bahwa pakaian itu dipakai oleh orang yang ihram, min ghairi uzrin, tanpa uzur. Ya. Ya, ihram kan begitu, ya. Wa alla yakuna. Ya. Dan bahwa tidak ada alal mu'jizi. Ya, orang kalau ihram kan enggak boleh pakai pakaian. Nah, orang kalau ihram enggak boleh pakai pakaian. Dia pakai apa? Ya, dia enggak boleh pakai pakaian dia. Hukumnya haram. Ya, nah kalau dia pakai pakaian kena dam. Orang kalau ihram ya pakai baju ihram aja. Ini yang di sini sama di sini udah. Saya dulu heran masih kecil. Neng enggak pakai celana dalam, enggak pakai. Yang benar. Ya kalau kita kan udah biasa, enggak biasa banget enggak pakai celana dalam kan. Ya bahkan celana kita double, udah pakai celana dalam, pakai celana panjang lagi pakai ini. Ini enggak. Iya. Ada cerita yang unik. Jadi dia kepengen pakai baju ihram. Kepengen supaya nyium Hajar Aswad, maksain diri. Iya. Karena berdesak-desakan akhirnya copot semuanya. Blegot. Iya. Jadi di situ kalau kita enggak bisa, jangan maksain diri, jangan. Ini kaidah juga, sesuatu yang kita enggak bisa jangan paksakan diri. Nanti akan menyusahkan diri sendiri. Ya. Apa aja sesuatu yang bukan paknya kita, kita enggak bisa jangan. Bahkan itu jadi haram kalau kita enggak bisa tapi kita maksain diri. Mau jadi hakim, kita enggak bisa maksain diri. Mau jadi ketua masjid, itu ada tuh dalam kitab, ya. Enggak boleh, ya. Apa namanya? Kita enggak bisa maksain diri. Kita enggak bisa maksain diri. Padahal kita enggak mampu maksain diri. Minjem duit enggak mampu ganti. Minjem duit berapa? 100 juta enggak ada. Yang buat gantinya enggak ada. Dipinjem juga, entar bagaimana aja dah. Haram. Iya, itu ada kitabnya itu begitu. Jangan sampai itu. Kalau sesuatu yang kita enggak mampu, kita mau juga jangan. Wa alla yakuna alal mu'alal mi'jari, dan bahwa tidak ada di atas ya pengikat kepala itu najisun, najis makfun, yang dimaaf anu daripadanya. Kadamil barogisi, seperti darah barogis serangga, apa aja, nyamuk, bangsat, ya. Enggak ada di situ. Wa adamu rafil yadi ba'da mas'i juz'i min ra'si, dan tidak mengangkat tangan setelah menyapu bagian daripada kepala. Jadi kalau habis ini jangan angkat tangan. Ya. Dijalanin, jangan begini doang. Tidak mengangkat tangan setelah menyapu bagian daripada kepala, ya. Jadi diusap seterusnya. Jadi ini tentang apa, menyapu kepala seluruhnya. Jadi syarat-syarat tentang
menyapu ya di atas pengikat kepala ya, menyapu di atas pengikat kepala. Summa mashul uzunaini ma'an zahiran wa batinan, wallahu a'lam bishawab.